Saudara, kabar duka kembali menyelimuti warga Ranah Minang. Banjir bandang, lahar hujan atau galodo menyapu tiga wilayah di Sumatera Barat pada Sabtu petang 11 Mei 2024. Puluhan korban meninggal dunia akibat bencana ini. Bahkan saat ini ribuan warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka hancur dihantam banjir bercampur lumpur. Intensitas hujan tinggi membuat material vulkanis di puncak Gunung Marapi terbawa turun melalui aliran sungai hingga meluap ke permukiman warga. Saudara, seperti inilah dahsyatnya banjir lahar hujan saat menerjang permukiman warga di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Detik-detik derasnya banjir bandang ini sempat direkam kamera amatir warga. Kepanikan sempat terjadi sampai akhirnya seluruh rumah warga yang diterjang banjir mengalami kerusakan. Derasnya arus banjir juga mengakibatkan sebuah mobil tersapu hingga mengalami kerusakan. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu malam 11 Mei 2024 ini juga sempat direkam oleh warga Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tak banyak yang bisa dilakukan saat banjir lahar hujan menerjang. Warga hanya bisa mencari tempat aman untuk menyelamatkan diri. Tak hanya terjadi di Kabupaten Agam, saudara, hujan deras dengan intensitas tinggi juga mengakibatkan banjir lahar hujan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Proses evakuasi pun langsung dilakukan oleh warga. Menggunakan seutas tali, seorang warga lansia terpaksa digendong untuk mencari tempat yang lebih aman. Sementara di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, banjir lahar hujan memutus jalan nasional yang menghubungkan Kota Padang Bukit Tinggi. Jalan yang terputus total, tepatnya di kawasan Lembah Anai. Bahkan tampak wisata pemandian Sialiang juga rusak parah. Kondisi ini memaksa akses jalan menuju Kota Bukit Tinggi dialihkan melalui jalur alternatif lain. Saudara, yang Anda lihat di layar kaca ini adalah visual udara dampak kerusakan banjir lahar hujan yang terjadi kemarin Sabtu. Sejumlah rumah warga terlihat masih tertutup material lumpur sisa banjir. Kerusakan rumah warga tersebar di tiga wilayah, di antaranya Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang. Sementara itu, sebagai upaya penyelamatan dan evakuasi, proses pencarian korban banjir lahar hujan hari ini membuahkan hasil. Tak hanya menyusuri sungai, proses pencarian yang dilakukan tim gabungan Basarnas juga dilakukan di tengah permukiman. Data terbaru yang kami peroleh, saudara, dari Basarnas, hingga Senin petang 13 Mei 2024, total korban meninggal akibat banjir lahar hujan mencapai 43 orang. Sementara korban yang dilaporkan hilang, totalnya masih ada 15 orang. Beberapa kecamatan terdampak dari banjir lahar dingin tersebut. Pertama, Kecamatan 10 Koto, Kecamatan Batipuah, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Lembatan, dan Kecamatan Sungai Taram. Dan untuk Kecamatan Batipuah, itu ada beberapa nagari
yang tidak bisa dilewati yang terisolir karena sarana prasarana umum seperti jembatan tidak bisa dilewati karena putus. Saudara, ada 3 daerah yang terdampak banjir bandang lahar hujan Gunung Merapi di Sumatera Barat. Adalah Kabupaten Agam, kemudian Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang. Wilayah Nagari Bukik, Batabuah, Kabupaten Agam menjadi daerah yang paling parah terdampak banjir lahar hujan. Pasalnya, Kabupaten Agam ini berada lebih dekat dengan aliran luapan air hulu Sungai Merapi. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi bahwa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi melanda kawasan Sumatera Barat hingga tanggal 22 Mei nanti. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan banjir lahar hujan susulan, mengingat masih banyak material vulkanik di puncak Gunung Merapi yang hingga saat ini masih mengalami erupsi. BMKG pun mengingatkan kepada tim SAR gabungan agar tetap waspada dalam melakukan pencarian terhadap korban. Letusan Gunung Merapi. Ya, jadi di situ material-material letusan Gunung Merapi itu dapat mengakibatkan galodo. Terutama untuk tim pencari, apabila BMKG mengeluarkan peringatan ini, mohon dipahami bahwa resiko terjadi banjir secara tiba-tiba. Saudara, warga Kabupaten Agam yang menjadi salah satu daerah terparah bercerita bagaimana detik-detik banjir bandang lahar hujan menerjang. Seperti air bah, suara gemuruh awalnya terdengar hingga banjir menyapu permukiman mereka. Secara mereka ini kemudian panik berhamburan menuju tempat ketinggian untuk bisa menyelamatkan diri. Namun sayang di antara mereka ada juga yang tidak selamat. Seperti inilah, saudara, kondisi kerusakan yang terjadi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Semua porak-poranda, bahkan lumpur yang menimbun permukiman mencapai ketebalan sekitar 50 cm. Terlihat juga sejumlah sepeda motor hingga mobil rusak usai hanyut. Warga terdampak banjir lahar hujan sementara tinggal di pengungsian. Dan saudara, saat ini sudah bergabung dengan Kompas TV salah satu warga terdampak banjir lahar hujan, Bu Yunita, yang merupakan warga Kabupaten Agam. Selamat malam, Bu Yunita. Turut prihatin, Bu, atas bencana yang menimpa Ibu dan juga keluarga di sana. Seperti apa kondisi Ibu saat ini? Ibu ini ada di pengungsian? Di mana, Ibu, persisnya? Ibu sekarang ada di pengungsian. Iya, di mana, Ibu, untuk persis pengungsiannya? Di SD 08. Oke. Ibu, kalau melihat kondisi saat ini di tempat pengungsian Ibu, apa yang mungkin bisa diceritakan kepada kami? Kondisinya seperti apa? Apakah semua bantuan yang dibutuhkan warga, termasuk Ibu dan keluarga ini sudah tersalurkan semuanya, Bu? Insya Allah sekarang kalau untuk bantuan sudah tersalurkan. Di sini warga yang terdampak, yang pengungsian di sini, ada yang lansia, dia butuh pempes, yang dia tidak bisa untuk buang air besar atau buang air kecil. Jadi yang untuk yang lain-lainnya, insya Allah kami sudah mencukupi. Oke, okay. Baik. Bu Yunita, ini sebelumnya kami meminta maaf dan terima kasih atas kesediaan Ibu yang mau diwawancara di program Berita Utama. Tapi ini mungkin membuka luka ataupun memori kesedihan, Bu, pasca kejadian kemarin. Kalau boleh cerita, Ibu, seperti apa sekarang kondisi rumah Ibu saat pasca terjadinya banjir bandang lahar hujan kemarin? Iya. Kalau kondisi rumah Ibu, kalau Ibu kan dari tempat banjir itu tinggal satu petak sawah lagi baru mengenai tempat Ibu. Cuma Ibu traumanya lantaran anak Ibu terseret banjir gitu. Dia ikut ada acara di musola untuk pembentukan acara
apa namanya pemilihan ketua Riman gitu. Jadi pas acara berlangsung, mereka dapat informasi, udahlah acara dibubarkan, air besar katanya kan. Lalu mereka ini bubar, panik gitu. Jadi anak ibu ada yang berlima sama teman-temannya menyelamatkan diri. Pas keluar dari gerbang, dari musola, lantaran dia buru-buru mau menggas motor, tiba-tiba mau apa air tuh meledak di dalam rumah orang gitu, rumah warga. Jadi di situ mereka terhempas sama air yang dari rumah tuh terhempas, lalu mereka menyelamatkan diri ke warung. Warung tuh ada tempat Pertamini. Manjatlah mereka di tembok Pertamini itu berlima orang. Ya, berarti untuk sampai saat ini anak ibu dan ibu ini sudah dalam satu tempat yang sama ya Bu? Artinya masih dalam satu tempat pengungsian ya Bu ya? Iya. Oke, bersyukur-syukur Alhamdulillah ibu sudah bisa berkumpul dengan keluarga. Tapi saat itu kan kita tahu Bu bahwa kejadian itu malam hari hingga akhirnya ibu bisa saat ini bisa berkumpul dengan keluarga. Saat itu ibu sedang apa dan seperti apa proses penyelamatan ibu dan juga orang-orang yang ada di rumah saat itu? Waktu itu ibu lagi tidur. Datang anak ibu yang besar bilangnya, "Mama, jangan enak kali tidur ya, air besar," katanya. Baru 5 menit anak ibu bilang kayak gitu, ibu duduk. Terus bunyi gemuruh rumah itu bergetar semuanya. Jadi ibu bangunkanlah anak-anak ibu yang kecil-kecil itu. Bangun, kita pindah aja, nanti banjir. Jadi anak-anak ibu yang kecil ini kaget. Terus barulah bunyi gemuruh yang paling besar, yang paling dahsyat. Sampai rumah itu bergetar. Jadi ibu takut. Ibu bawalah anak ibu gendong, ibu lari ke SD sini. Oke. Dan sampai dengan saat ini ibu masih dalam tempat permukiman ataupun maksud kami adalah tempat pengungsian begitu Bu. Kami doakan semoga nanti apa yang dibutuhkan warga di tempat pengungsian ini bisa terpenuhi dan harapannya adalah bagaimana peran pemerintah supaya memang hingga saat ini kalaupun masih ada korban yang masih dibutuhkan pencarian ini dapat segera dilakukan kondisi. Semoga cuaca di sana juga kondusif agar upaya-upaya penyelamatan ini bisa terus dilakukan. Terima kasih Ibu Yunita atas waktu dan juga kesempatannya. Salam untuk keluarga di sana, semoga sehat selalu. Ya, terima kasih. Saudara, 3 daerah yang terdampak banjir lahar hujan Gunung Merapi menetapkan masa tanggap darurat bencana selama 14 hari hingga tanggal 25 Mei 2024. Selama tanggap darurat, pemerintah Kabupaten Tanah Datar akan fokus mencari korban hilang dan melakukan pembersihan. 5 posko darurat dan 1 posko induk penanganan pasca bencana yang ditempatkan di Indo Jalito, Batu Sangkar. Saudara, kami akan kembali usai jeda. Minta uang 100.